Wah, 10 aja udah meleleh cuy. Tuh, 10 aja udah meleleh cuy. Anjing, kagak meleleh cuy. Sumpah, ini bau. Dan panas cuy. Coba sekali lagi. Halo, what's up kan cukur? Balik lagi di channel gue Rizky Capruk, sebarbunan paling ganteng, paling kece, sejabodetabek se-Indonesia, sejahtera seluruh dunia, salam semesta. Dan kali ini gue mau review sisir yang katanya mahal banget cuy. Dan kenapa bisa mahal banget, gue juga gak tahu. Ini sisir kelihatannya biasa aja, kayak sisir pada umumnya, kecil, kayak plastik gitu, bukan besi juga cuy. Harganya sekitar 150.000 waktu itu gue beli di toko-toko online cuy. Dan gak ada spesial-spesialnya dari packagingnya, kayak pakai plastik doang dan ada kode-kodenya nih. Gue beli yang ada kodenya YS-339 itu kodenya tuh. Gue beli waktu itu 150.000 di toko online. Dan ini ori apa enggak? Gue nggak tahu. Goblok. Dan gue tadi udah cari di internet cara ngetes ori apa enggaknya sisir YS Park. Yuk kita cari dan kita coba ini worth it gak dengan harga 150.000. Padahal kayak biasa aja cuci sisirnya. Yuk kita coba. Ya. Oke, kita bahas dulu sisir yang ini nih. Sisir YS Park. Di sini ada logo kecil. Tahu nih kelihatan apa kagak ini? Kecil banget ini. Ada bacaan di sini YS Park dan di sini ada buatan Jepang, made in Japan. Dan di sini ada kodenya ini kecil banget cuy, kecil banget sumpah. Gua bacain aja ya. Di sini ada bacaan nih, di sini nih ada kayak kode gitu. Apa sih anjing? Ah gila enggak kebaca anjing. Buta lo, mata lo. Di sini ada kode YS339. Oke, gitu doang sih, enggak ada spesial. Dan di sini ada bolong-bolongannya. Fungsinya buat apa bolong-bolongan ini? Kalau gue cari-cari di internet atau gue cari dari sumber-sumber yang ngebahas sisir ini tuh buat ngitung persentinya cuy. Satu lubang 1 cm, dua lubang 2 cm, tiga lubang 3 cm, dan seterusnya. Jadi biasanya ini gue pakai buat ngukur ini cuy, samping. Jadi biar kanan dan kiri tuh balance, jadi gue caranya ngukur begini, pakai bolongan ini. Lumayan ngebantu juga sih cuy. Dan ini kenapa? Kayak patah cuy. Ini bukan patah, ini emang dari sananya. Dan ini fungsinya apa? Biasanya gue pakai buat parting, buat ngebelah rambut gitu supaya lebih enak dan lebih lurus dan lebih rapi cuy. Udah sih gitu aja. Dan ini gigi-giginya yang sini rada gede dan ini rada rapet. Gitu aja sih, nggak ada yang spesial cuy. Kayak sisir-sisir pada biasanya, murah anjing. Tapi 150.000 worth it ke sih? Kita coba. Dan YS Park terkenal itu katanya tahan panas cuy. Itu mungkin yang bikin dia mahal dan dijamin seumur hidup nggak bakal rusak. Kecuali lu gergaji atau lu patahin begini cuy. Kalau lu pakai biasa-biasa aja, ini gak bakal rusak. Ini udah lumayan lama gue beli dan belum ada yang patah sekalipun. Atau belum ada yang patah satupun, giginya tuh belum ada yang patah cuy. Selama ini gue pakai, setengah tahun kali gue pakai ini. Dan ini masih bagus dan belum ada yang patah. Dan ini warna putih, cuman gak warna putih banget. Dia kayak putih gading cuy. Oh iya, atau ini dari gading. Saya tidak tahu. Bangsat kau. Ya udah kita coba aja nih. Yang katanya tahan panas dan seumur hidup enggak bakal rusak, cuy. Kalau emang itu benar, worth it. Ini sisir harganya 150.000. Gua penasaran, gua pengen nyoba. Gua pengen gencet nih. Gua pengen panasin pakai catokan meleleh apa enggak, dan kita bedain ini. Sisir ini sama sisir ini. Yuk, kita langsung ke prakteknya. Ciao. Dan ini gua punya catokan. Catokannya punya bini gue cuy. Catokannya merek apa gue gak tau. Oh, Tough. Mereknya Tough. Oh, mereknya Tough. Dan ini kayaknya bagus juga cuy, merek Tough. Setahu gue, Tough itu bagus. Yuk, kita coba panasin dulu. Dan di sini ada keterangannya cuy. Panas itu sampai 230 derajat. Yang? Ya. Kalau panas itu derajat kan ya? Anjing. Gak ngerti fisika cuy gue. Goblok. Yaudah nih, pokoknya ada 230. Katanya sini tahan sisir YS Park ini sampai 220 lah. 225 ini sampai tahan. Cuman kita coba di 210. 210 kita coba. Dan sekarang gue lagi manasin dulu ya. Kita tungguin aja sampai panas. Oke, kita gak bakal skip video pas lagi manasin sisirnya. Kita coba sisir yang biasa dulu cuy. Di panas 210 ya, kita coba
sampai 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, 10 aja udah meleleh, cuy. Tuh. 10 aja udah meleleh, cuy. Di 210 ya. Anjing, gue domelin dong bini gue nih. Jatuh kan banyak plastik. Dan ini tadi 10 detik, cuy. 10 detik udah enggak nyampe 20 detik udah meleleh, hancur. Nih, kita coba yang ini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 17 18 19 20. Anjing, kagak meleleh, cuy. Sumpah, ini bau dan panas, cuy. Coba sekali lagi, penasaran gue, penasaran. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Ini ini bekas plastik yang tadi, bekas sisir yang tadi masih meleleh tuh. Dan ini gak meleleh, cuy. Ini masih nyala, cuy, serius. Nih, ya. Hancur, cuy, hancur lebur. Tapi ini mau coba lagi, anjing. Gak panas, cuy. Terbukti. Aduh, ngeri, cuy. Ngeri kebakaran nih. Ya, terbukti. Ini gak meleleh, cuy. Kali ini gue setuju kenapa sisir ini mahal. Dan hasilnya worth it, cuy. Dengan harga gue beli 150.000 itu, gue sangat worth it dan gue sangat puas dengan hasilnya dan dengan kualitasnya seperti ini, cuy. Dan lu bisa bedain tuh, sisir biasa aja dan sisir luar biasa. Sumpah, ini gak meleleh, cuy. Gokil, 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 gokil. Gak paham lagi gua. Yaudah, sekian dulu review sisir YesSpark gua dan sisir biasa aja dan hasilnya sangat mengagumkan. Kalau lu ada pertanyaan-pertanyaan, lu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini dan share buat orang-orang yang membutuhkan. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Oke, gue Rizky Caplux undur diri. Sekian, terima kasih. Ciao.